Kau bimbing aku meraih cinta. Kau tuntun aku mengukir dunia. Kau yakinkan ku mengenal rasa keimanan serta keikhlasan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega D4 di sini. Berkat doa kalian semuanya, subscriber aku, hari ini kita reaksiin lagi nih. Doaku, siapa yang nyanyi doaku? Wow, udah tahu ya, dong ya. Yang ya, pasti ada Dokter Iqbal Ida. Featuring Alvin Habib. Nyanyiin lagu doaku. Aduh. Ini lagu paling mengerikan ya kan? Yes. Karena isi lagunya, kalau kita yang nyanyi gak kuat, yang ini bisa amburadul ini. Wah, lagu serem, ya kan? Serem ini lagu mah. Ngeri kali. Kalau lagu ini serem, subrek aja lah. Itu gak serem buat kalian. Ya, gampang ya. Channel ini langsung aja kita lihat penampilannya Dr. Iqbal Indonesia featuring Alvin Habib, Doaku. Powernya beda ya? Yes. Powernya beda banget ya. Hanunya lembut kalo, banget suaranya. Kalau banget itu dia suaranya tuh benar-benar lembut dan layu banget, iya, banget gitu ya kan. Begitu Dokter Iqbal, be powernya gede. Melayu kali suaranya, yes, gila. Lembut, syahdu ya, banget ya. Oh iya, setelah lagi lagu ini tuh kan memang apa range-nya luas banget ya. Rendah. Di awalnya rendah, nanti di refren tinggi. Tapi ini Habib sama Iqbal sih rendahnya dapet. Nggak ngorok dan masih kedengeran gitu, ya, yang nggak habis banget. Lembut enak. Rasanya sih oke sih, aku suka sih rasanya. Dan tadi pas bagian rendahnya Iqbal, aku suka banget kayak apa namanya, gede gitu powernya. Gak hilang. Aduh,
Melayunya seenak dan mendayunya enak itu, banget. Aduh, enak banget. Aduh. Gila sih Iqbal, cengkoknya, tekniknya, improve-nya, aduh mantap jiwa. Bagus banget semuanya. Dan gak bikin nek gitu ya kan. Kalau ini oke sih ininya, apa tadi, benar-benar Iqbal sama Habib ya, nyanyi itu benar-benar beda banget sama Putri dan yes. Banyak banget ornamen cengko yang mereka kasih itu yang unik banget, dan dengan caranya Habib yang melayuan ya, karakternya gitu beda mereka berdua. Ini mamanya mungkin ya. Aduh, kalau gue nggak bisa nih nyanyi udah. Nggak bisa dengar suaranya asli tuh ya kan. Amin. Unik sih kalau dikasih kayak gini. Pas banget habis doa ya. Tiba-tiba langsung dimainin. Gila. Wow, Iqbal. High note dan endurance-nya bagus banget. Aduh, lembut nih. Gila ini orang. Wow, gila sih dua orang ini. Gila sih. Gila, ini benar-benar melengkapi banget tuh ininya. Gila. Iya, gila beneran. Eish. Oh, emosinya udah mulai naik nih. Emosinya naik nih. Iqbal emosinya udah naik. Gila, Iqbal yang lagi emosi menahan semua tangisnya. Iya, bener. Kesiram sama suaranya Habib yang lembut enak banget. Wah, itu mah kalau gue mah meninggoy di panggung itu udah. Meninggoy. Aduh. Wow.
Aku salut banget loh sama Iqbal sama Bang Habib, kayak di lagu ini kan kita nahan banget emosi kalau ketawa. Itu tadi improvnya tinggi banget, itu bisa enak banget enak gitu banget. Ya. Dan hit note gitu. Sumpah orang dua ini benar-benar berharmoni banget ya, nyatu banget sumpah. Wah, gue enggak bisa ngomong, ngeblend lah. Padahal karakternya beda tapi ngeblend banget. Kita udah nyebutin banget tadi ya. Ini benar-benar kayak mereka beda karakter tapi bisa banget untuk satu gitu ya. Jadi berharmoni. Dan yang aku lihat ya dari peserta Indonesia ini yang paling tinggi effortnya itu adalah Iqbal. Ah, setuju banget. Benar-benar. Benar-benar setiap minggu tuh kasih kejutan-kejutan dan effortnya dia tuh gede banget. Benar-benar yang want to be the apa ya? Pengen nampil yang terbaik. Iya, ingin menjadi salah satu yang terbaik gitu ya kan. Dan penampilannya unik. Bener banget. Dan dia kalau menurut aku salah satu yang seimbang juga. Maksudnya balance ya, tiap minggunya tuh ada yang jomplang atau gimana ya kan. Stabil lah ya. Grafiknya naik gitu ya kan. Iya, kalau Iqbal keren sih. Apalagi penampilan ini benar tiap minggu itu selalu ada kejutan-kejutan dari Dokter Iqbal. Sekarang kejutannya banyak banget, nada tinggi yang gila ini kalau... Ini tuh ngejangkau nada itu tuh harus butuh tenaga banget. Iya, apalagi lagi nahan emosi tuh bisa sharp lah, bisa flat ya kan. Gak enak itu tapi enak. Wah, ini keren. Gila, keren. Kita lanjut lagi ntar. Betul. Masih banyak lagi. Masih berlangsung nih. Masih dong. Kita masih tunggu nih ada kejutan-kejutan apa lagi dari para pesertanya. Kalau kalian kita cuma nungguin subreknya doang. Nah itu dia, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.